Pendakwaan terhadap pengusaha kilang tayar kita semula yang juga suspek utama kes pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Kudang, Johor ditangguh hari ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Datuk Sahrudin Jamal, Jabatan Alam Sekitar JS Johor ketika ini masih menunggu arahan daripada Pejabat Timbalan Pendakwaan Raya. Difahamkan ada beberapa maklumat lagi yang perlu ditambah untuk melengkapkan kertas siasatan kes terbabit. Kami masih menyelidik. Okay. Menteri pun tidak committed. Jadi Jabatan Alam Sekitar dengan Jabatan Polis akan sentiasa bekerjasama untuk kita memastikan mereka-mereka yang membuang sisa-sisa kimia ini dapat didakwa. Tapi berapa dan berapa lama sampai ke sekarang saya tak boleh jawablah. InsyaAllah kita akan segerakan. Beliau ditemui dalam sidang media di Pusat Gerakan Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Negeri di Majlis Perbandaran Pasir Kudang Johor pagi tadi. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang memperuntukkan penjara tidak lebih 5 tahun dan denda tidak lebih RM500,000 jika disabit kesalahan.